Selamat berjumpa lagi dengan saya Fajar, channel saya Fajar Suwantono. Kali ini saya mau memperlihatkan surat Google AdSense guys, yang baru datang tadi. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Februari. Tanggal 11 Februari 2019. Ini dia suratnya. Teret. Ya. Ini dia. Baru datang tadi. Saya enggak tahu datangnya sampai rumah jam berapa. Yang jelas saya pulang kerja, ini sudah ada di depan pintu, di dalam tadinya. Diselipin. Nah, akhirnya saya sampai juga surat ini. Waktu itu saya sempat ke kantor pos menanyakan ada tidak suratnya, ternyata tidak ada. Maka saya harus disuruh ke kantor pusat. Tapi ya sudah, saya cuekin. Saya tunggu saja sampai datang ke rumah. Akhirnya ini dia datang juga. Oke. Ini isinya apa? Isinya PIN untuk aktivasi verifikasi alamat. Ya. Nah, berarti sudah tuntas semua syarat saya, dari mulai verifikasi bank lalu verifikasi alamat. Nah, ini sudah semua. Oke, isinya seperti apa sih, ini saya penasaran. Pena jangan ngintip ya. Nah, ini dia. Di sini tertera logo Google AdSense. AdSense. Ya, ini tanda untuk merobeknya. Lalu di baliknya ada ya lambang Google AdSense, lalu ada bayaran pos jelas, pos tekpek, pusat mail dan kurir, PMK Malaysia, PMK 0133. Nah, ini alamat saya ya. Nah, di sini ada informasi akun penting terlampir. Oke, kita buka saja dan langsung nanti saya mau aktivasi langsung ke channel YouTube saya. Kita buka ya dari sini. Ini ada garis batasnya ya guys. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Juga
juga. Wah, ini dia guys, ada pinnya, yes, akhirnya. Ya. Kita buka lagi. Oke, ini dia guys pinnya. Di balik sini nih ada pinnya. Nah, ini dia, saya tutupin ya. Ini dia pinnya. Ya. Tuh pinnya, guys. Ya, di sini ada urutan langkah-langkahnya kita untuk mengaktifasikan nanti ke akun AdSense kita. Ya. Oke. Jadi langsung saja ini saya mau masukkan, saya lipat dulu ya. Depannya ada ini guys, 0027. Nah, ini langkah-langkahnya ya, surat dari Google. Oke, sekarang saya mau masukkan. Untuk informasi selengkapnya lihat panduan pembayaran kami di pusat bantuan AdSense. Ya. Nih, angka 1 masuk ke akun AdSense dengan alamat email dan sandi yang Anda gunakan. Langkah 2 klik kontrol lagi. Angka 3 verifikasi. Angka 4 masukkan pin dan klik kirim. Oke. Sekarang saya mau langsung ke akun AdSense saya. Oke guys. Oke, di sini ya. Kelihatan enggak? Menjadi caranya. Yep. Ya guys, jadi di sini langsung kita klik aksi. Ya. Ini kalau kita belum verifikasi alamat, pembayaran kita masih ditangguhkan. Ini agak lemot guys. Ya, ini sudah muncul. Ya, ini dia. Verifikasikan alamat. Nah, verifikasi alamat sebagai bagian dari usaha kami untuk melindungi akun kena yang nul. Kami telah mengirim nomor pengenal pribadi atau PIN ke alamat pembayaran yang dimasukkan ke dalam akun Anda. PIN ini harus dimasukkan sebelum pembayaran dapat diberikan. Untuk sementara ini, akun Anda tetap aktif dan Anda dapat terus menayangkan iklan dan mengumpulkan penghasilan. Oke, kita ke bawah. Nah, ini dia. PIN Anda akan dikirimkan melalui pos 3-5 hari setelah tanggal yang tercantum di atas dan bergantung pada layanan pos. Mungkin baru sampai dalam waktu 2-4 minggu. Wah. Kalau saya kemarin dari Desember baru nyampe ini, berarti tanggal tanggal berapa tadi lupa. Ya, kalau saya baru sampai tanggal 11 Februari 2019, dari Desember 2018 ya, ada 6 minggu lah guys. Nah, oke, sekarang kita masukkan pinnya di sini kotaknya. Jangan lihat ya guys. Ya, nah, saya masukkan pinnya.
Ya, sudah saya kirimkan. Ini saya masukkan, tinggal menunggu proses berikutnya. Nah ya guys, pinnya sudah masuk. Sekarang sudah tidak ada lagi info peringatan bahwa kalau belum verifikasi alamat. Nah, biasanya ada muncul di atas di sini. Nah sekarang sudah tidak ada lagi. Berarti tandanya ini sudah diverifikasi alamatnya. So, kita lihat ke sini akun. Pembayaran ya, ini dia angka pembayaran yang sudah saya terima, tapi belum terima cash ya, baru ada di sini. Nah, ini baru sekitar 457.000 ya. Di sini untuk ambang pembayaran sampai 100% nanti 1.300.000. Ini baru sampai 35% ya, dari bulan apa ya ini? Ini Desember sampai ke Februari. Ya, grafiknya naik terus. Ini ada 457.000. Nah. Oke. Okay. Ya, itu saja informasi bagaimana cara memasukkan PIN ke Google AdSense setelah surat Google AdSense diterima ya, sudah datang nih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Kalau nggak kelihatan maaf ya guys. Nah ini dia, kalau baru sedikit dipamerin, kalau udah banyak diumpetin. PIN-nya guys, jadi ini dia PIN-nya kalau kita udah dapat nih, ada di sini ya. Terima kasih Google AdSense, akhirnya nggak cuma-cuma perjuangan saya ya, semoga jadi besar. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.